Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan membahas sejarah tentang Ketauhidan Syekh Siti Jenar, lanjutan dari video sebelumnya yang ke-30. Ini adalah syahadat sakaratnya roh pecating nyawa yang meliputi 4 perkara. Yang pertama, ketika roh keluar dari jasad, yakni ketika roh ditarik sampai pada pusar, maka bacaan syahadatnya adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, kemudian ketika roh ditarik dari pusar sampai ke hati, syahadat rohnya adalah La ilaha illa anta. Yang ketiga, kemudian roh ditarik sampai otak, maka syahadatnya La ilaha illa huwallah. Yang keempat, maka kemudian roh ditarik dengan halus, saat itu sudah tidak mengetahui jalannya keluar roh dalam proses sekarat terlebih lanjut. Sekaratnya manusia itu sangat banyak sakitnya, seakan-akan hidupnya sekejap mata, sakitnya 10 tahun. Dalam keadaan seperti itulah manusia kena cobaan setan, sehingga kebanyakan kelihatan bahwa kalau tidak melihat jalan keluarnya roh, menjadi lama dalam proses sekaratnya. Jika rohnya tetap mendominasi kesadarannya, tidak kalah oleh sifat setan, maka syahadatnya roh adalah La ilaha illa anna. Ajaran tentang syahadat pecating nyawa tersebut diberikan oleh Syekh Siti Jenar bagi orang yang belum mampu menempuh laku manusia manunggul, sehingga diperlukan persyaratan lahiriah yang berupa syahadat pecantingan nyawa tersebut. Bagi yang sudah mampu menempuh laku manunggal, maka prosesnya seperti yang dilakukan Syekh Siti Jenar. Kematian bukan masalah kapan ajalnya datang, juga bukan masalah waktu kematian, termasuk dalam satu agenda manunggalnya irada dan kudrat kawula Gusti dan sebaliknya. Kalau diperhatikan secara seksama, ajaran Syekh Siti Jenar yang dikhususkan bagi kalangan awam yang tidak mampu mengalami manunggaling kawula Gusti secara sempurna tersebut hampir sama dengan ajaran Syuharwardi. Sholat tarek dan daim. Syekh Siti Jenar mengajarkan 2 macam bentuk sholat yang disebut sholat tarek dan sholat daim. Sholat tarek adalah sholat toriko di atas sedikit dari syariat. Sholat tarek diperuntukkan bagi orang yang belum mampu untuk sampai pada tingkatan manunggaling kawula Gusti. Sedangkan sholat daim merupakan sholat yang tiada putus sebagai efek dari kemanunggalannya, sehingga sholat daim merupakan hasil dari pengalaman batin atau pengalaman spiritual. Ketika seseorang belum sanggup melakukan hal itu karena masih adanya hijab batin, maka yang harus dilakukan adalah sholat tarek. Sholat tarek masih terbatas dengan adanya 5 waktu sholat, sedang sholat daim adalah sholat yang tidak putus sepanjang hayat, teraplikasi dalam keluhuran tindakan keseharian, penembahan. Mungkin efeknya adalah berbentuk suci hati, suci ucap, suci pikiran, pemanduan hati, nalar, dan tindakan ragawi. Kata tarek berasal dari kata Arab tarki atau tarkiki, yang memiliki arti pemisah, namun maksud lebih mendalam adalah terpisahnya jiwa dari dunia, yang disusul dengan tanazul, manjingnya Allah ilahiyah dalam jiwa. Sholat tarek yang dimaksud di sini adalah sholat yang dilakukan
untuk dapat melepaskan diri dari alam kematian dunia menuju kamanunggala. Sehingga menurut Sesi Tijenar, sholat yang hanya sekedar melaksanakan perintah syariat adalah tindakan kebohongan dan merupakan kedurjanaan budi. Pengambilan sholat tarek ini berasal dari kitab Veda Matara, bab 221, sholat tarek 5 waktu. Keterangan bagi yang mengamalkan ilmu sholat tarek 5 waktu ini. Semua hal yang berkaitan dengan sholat tarek ini diterjemahkan dengan apa adanya dari kitab Veda Mantra. Makna terjemahan yang bertanda kutip hanyalah arti untuk memudahkan pemahaman. Adapun maksud dan substansi yang ada dalam kalimat-kalimat asli dalam bahasa Jawa-Jawi lebih mendalam dan luas dari pemahaman dan terjemahan di atas. Penulisnya wanti-wanti banget. Pelaksanaan sholat tarek bisa saja diamalkan bersama dengan sholat syariat. Sebagian biasa bisa juga dilaksanakan secara terpisah. Hanya saja terdapat perbedaan dalam hal wudhunya. Jika dalam sholat syariat, anggota wudhu yang harus dibasuh adalah wajah, tangan, sebagian kepala, dan kaki. Sementara dalam sholat tarek adalah di samping tempat-tempat tersebut. Harus juga membasuh seluruh rambut, tempat-tempat, pelipatan anggota tubuh, pusar, dada, jari manis, telinga, jidat, ubun-ubun serta pusar tumbuhnya rambut. Jawa unyeng-unyengan. Walhasil wudhu untuk sholat tarek sama halnya dengan mandi besar, junub atau jinabah. Bahwa kematian orang yang menerapkan ilmu ini masih terhenti pada keduniawian, akan tetapi sudah mendapatkan balasan surga sendiri. Maka paling tidak ujaran-ujaran sholat tarek ini hendaknya dihafalkan, jangan sampai tidak, agar memperoleh kesempurnaan kematian. Bagi yang membuktikan siapa saja yang sudah melaksanakan ilmu ini, dapat saja dibuktikan ketika kematiannya jasadnya didudukan di daratan, di atas tanah, di atas kawin serta diberi kain lurup penutup, serta selalu ditunggu. Kalau sudah mendapatkan dan sampai 7 hari bisa dibuka, niscaya dia tidak akan berbusuk. Bahkan kalau irada dan kudranya sudah menyatu dengan Gusti, jasad dari kawan tersebut sirna. Kalau dikubur dengan posisi didudukan, maka setelah mendapat 7 hari bisa digali kuburnya. Niscaya jasadnya sudah sirna, dan yang dikatakan bahwa sudah menjadi manusia sempurna. Maka karena itu, orang yang menerapkan ilmu ini sudah menjadi manusia sejati. Sedangkan tentang ilmu ini, bukanlah manusia yang mengajarkan cara mendapatkannya, adalah hasil dari laku prihatin, berada di dalam khalawat, meditasi menghentikan cipta, menyantu kerasa dengan Tuhan, sebagaimana diajarkan Sesi Tijenar. Tentang ajuran untuk pembukaan di atas, sebenarnya tidak diperlakukan, sebab yang terpenting adalah penerapan pada diri kita masing-masing. Justru pembuktian paling efektif adalah jika kita sudah mengaplikasikan ilmu tersebut. Apalagi pembuktian seperti itu jika dilaksanakan akan memancing kehebohan, sebagaimana terjadi dalam kasus kematian Sesi Tijenar serta para muridnya. 31. Sholat subuh. Aku berniat sholat. Roh Kudus yang melakukan sholat, yaitulah rohnya Allah, Allah yang menempati penglihatan. Sholat yang di dalam sholat itu ada Gusti, di dalam Gusti ada sukma, di dalam sukma ada nyawa, di dalam nyawa terdapat kehidupan, di dalam kehidupan terdapat kesadaran menyeluruh. Kewajiban dari Allah Ta'ala, Allahu Akbar, tetap mantap mengerti akan diriku sendiri. Malaikatnya adalah Haruman, malaikat Ruman, memujinya dengan Yahu Yahu 100 kali. Aku berniat sholat sir. Yang sholat wajib dari Allah Ta'ala,
Allahu Akbar, tetap menghadap dengan abdi mengerti akan sirku. Malaikatnya haruman, pepujinya Yahu, Yahu 100 kali. Kemudian memuji, Ya Rajmu, Ya Rajku, Ya Maliku Al-Muluku 100 kali. Dilanjutkan Sirullah, Darajatullah, Sifatullah 100 kali. Dilanjutkan La Giri-Giri Allah, Siri Jumeneng Allah, Nur Gumlung, Gumlung Gawat Jagat. Sungguh puncak dari segala puncak adalah Allah, rahasia tempat berdiam Allah, cahaya tergulung-gulung membuat semesta 100 kali. Kemudian bersikir, La wis kena pangeranku, lan wis kena ing Allahku. Sungguh sudah kena Tuhanku, sungguh pasti sudah kena pada Allahku 100 kali. Dilanjutnya dengan zikir, La wis kena pangeranku, La wis nyoto ing Allahku. 32. Sholat luhur. Niatnya, niat ingsun sholat kang sholat osiku, pradalu ta'ala Allahu Akbar, tetep mantep madep langgeng bro ing osiku. Aku berniat sholat yang sholat, bisikan gerakan hatiku, wajib dari Allah Ta'ala. Allahu Akbar, tetap mantap menghadap dengan abdi mengerti akan bisikan nuraniku. Malaikat Jabaril pemujanya, Yahu Yahu 100 kali. Kemudian memuji Rajmu Ya Rajku 100 kali. Dilanjutkan Sirullah Darajatullah Sifatullah 100 kali. Dilanjutkan lagi, sungguh puncak dari segala puncak adalah Allah, rahasia tempat berdiam Allah, cahaya tergulung, tergulung membuat semesta 100 kali. Kemudian berzikir, sungguh sudah kena Tuhanku, sungguh pasti sudah kena pada Allahku 100 kali. Sungguh sudah kena Tuhanku, sudah-sudah nyata pada Allahku 100 kali. Ke-33, sholat asar, niat yang paling awal. Roh keabadian yang melaksanakan sholat yaitulah rohnya utusan, utusan Tuhan yang menempati ujung lidah. Sholat yang di dalam sholat itu adalah Gusti. Di dalam Gusti terdapat sukma, di dalam sukma terkandung nyawa, di dalam nyawa adanya kehidupan, di dalam kehidupan terdapat kesadaran menyeluruh. Kewajiban dari Allah Ta'ala, Allahu Akbar, tetap mantap mengerti akan utusanku. Malaikatnya adalah Mikail, memujinya dengan Yahu Yahu 100 kali. Niatnya, niat ingsun sholat, angen-angenku kang sholat, paridlu Ta'ala Allahu Akbar, tetap mantap madet langgeng, waro ing angen-angenku. Aku berniat sholat, angan-anganku yang sholat, wajib dari Allah Ta'ala. Allahu Akbar, tetap mantap menghadap dengan abdi mengerti akan angan-anganku. Malaikat Makail, pupujian, Yahu Yahu 100 kali. Kemudian memuji Ya Rajmu Ya Rajku 100 kali. Dilanjutkan Sirullah Darajullah Sifatullah 100 kali. Dilanjutkan lagi, sungguh puncak dari segala puncak Allah, rahasia tempat berdiam Allah, cahaya tergulung, tergulung membuat semesta 100 kali. Kemudian berzikir, sungguh sudah kena Tuhanku, sungguh pasti sudah kena pada Allahku 100 kali. Dilanjutkan dengan zikir, sungguh sudah kena Tuhanku, sungguh nyata sudah pada Allahku 100 kali. 34. Sholat Maghrib, niat yang paling awal. Rohani yang melaksanakan sholat yaitu rohannya Muhammad, Muhammad yang menempati ujung telinga. Sholat yang di dalam sholat itu ada Gusti, di dalam Gusti terdapat sukma, di dalam sukma terkandung nyawa, di dalam nyawa adanya kehidupan, di dalam kehidupan terdapat kesadaran,
menyeluruh, kewajiban dari Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tetap mantap mengerti akan Muhammadku. Malaikat adalah Israfil, memujinya dengan Yahu Yahu 100 kali. Niatnya, aku berniat sholat, tekadku ya sholat, wajib dari Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tetap mantap menghadap dengan abdi mengerti akan tekadku. Malaikat Israfil pujiannya Yahu Yahu, seperti sholat-sholat sebelumnya. 35 sholat Isya. Niat yang paling awal, aku berniat sholat roh pembimbing yang melaksanakan sholat, yaitu rohnya kehidupan, utusan Tuhan yang menempati nafas. Sholat yang di dalam sholat itu ada Gusti, di dalam Gusti terdapat sukma, di dalam sukma terkandung nyawa, di dalam nyawa adanya kehidupan, di dalam kehidupan terdapat kesadaran menyeluruh. Kewajiban dari Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Tetap mantap mengerti akan kehidupanku. Malaikatnya adalah Israel, memujinya dengan Yahu Yahu 100 kali. Selanjutnya seperti sholat-sholat sebelumnya. 36. Inilah sholat satu rakaat salam yang dilaksanakan setiap tanggal bulan purnama dengan waktu tengah malam tepat. Inilah niatnya, aku berniat melaksanakan sholat kehidupan Zatullah. Allahu Akbar. Membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca ayat dengan menyebut, aku pan sukma, aku sang pemilik sukma. Melakukan rukuk dengan menyebut, kehidupan abadi Zatullah. Sujud dengan mengucapkan, ibu bumi Zatullah. Duduk di antara dua sujud dengan doa, kehidupan abadi Rasulullah yang tidak terkena kematian. Sujud lagi dengan bacaan ibu bumi Zatullah. Tahiyat dengan membaca urib Zatullah. Membaca syahadat dengan bacaan asyhadu kehidupanku dan sukma. Salam dengan bacaan ingsun kang agung, ingsun kang memelihara kehidupan yang tidak terkena kematian. Membaca doa, Allahumma pantuli segala sesuatu yang abadi hidup yang tak pernah terkena mati. Kemudian berdoa dalam hati, ingsun yang agung, ingsun yang memelihara suci diriku sendiri. Dalam Islam dikenal sholat satu rakaat, namun itu hanya sebagai dari sholat witir, sorab penutup akhir malam dengan rokaat yang ganjil. Sholat satu rokaat salam dalam ajaran Syekh Siti Jenar bukanlah sholat witir, namun sholat ngatunggal atau sholat yang dilaksanakan dalam rangka mencapai kemanunggalan diri dengan Gusti. Bacaan-bacaan sholat ngatunggal tidak semuanya memakai bahasa Arab, hanya lafaz takbir dan al-fatihah serta ayat-ayat yang dibaca satu mazhab fikih Islam sekaligus, yakni mazhab Imam Hanafi dan di Indonesia terutama mazhab Hanasabullah Bakri. Bacaan dalam sholat selain takbir dan al-fatihah boleh diucapkan dengan bahasa ajam selain bahasa Arab. 37. Sholat 5 kali sehari. Puji dan zikir itu adalah kebijaksanaan dalam hati menurut kehendak pribadi. Benar atau salah pribadi sendiri yang akan menerima dengan segala keberanian yang dimiliki. Syekh Siti Jenar menunturkan bahwa sebenarnya sholat sehari-hari itu hanyalah bentuk tata krama dan bukan merupakan sholat yang sesungguhnya, yakni sholat sebagai wahana memasarkan diri secara total kepada Allah dalam kemanunggalan. Oleh karenanya, dalam tingkatan aplikatif pelaksanaan hanya merupakan kehendak masing-masing pribadi. Demikian pula masalah salah dan benarnya pelaksanaan sholat yang 5 waktu dan ibadah sejenisnya bukanlah esensi dari agama, sehingga merupakan hal yang tidak begitu penting
untuk menjadi perhatian manusia. Namanya juga sebatas karma, yang tentu saja masing-masing orang memiliki sudut pandang sendiri-sendiri. 38. Pada waktu saya sholat, budi saya mencuri. Pada waktu saya zikir, budi saya melepaskan hati, menaruh hati kepada seseorang. Kadang-kadang menginginkan keduniaan yang banyak, lain dengan zat Allah yang bersama diriku. Nah, saya inilah yang maha suci, zat Maulana yang nyata, yang tidak dapat dipikirkan dan tidak dapat dibayangkan. Pada kritik yang dikemukakan Syekh Siti Jenar terhadap Islam formal Wali Songo tersebut, namun jelas penolakan Syekh Siti Jenar atas model dan materi dakwah Wali Songo. Pernyataan tersebut sebenarnya berhubungan erat dengan pernyataan-pernyataan pada poin 37 di atas, dan juga pernyataan mengenai kebohongan syariat yang tanpa spiritualitas di bawah. Menurut Syekh Siti Jenar, umumnya orang yang melaksanakan sholat sebenarnya akal budinya mencuri, yakni mencuri esensi sholat, yaitu keheningan dan kejernihan busi yang melahirkan akhlak al-karimah, sifat khusuniyah. Sholat sebenarnya adalah letak aplikasi pesan sholat dalam kehidupan keseharian. Sehingga dalam Al-Quran, orang yang melaksanakan sholat namun tetap memiliki sifat riya dan enggan mewujudkan pesan kemanusiaan disebut mengalami celaka dan mendapatkan siksa neraka wa'il, sebab ia melupakan makna dan tujuan sholat. Sedangkan dalam Quran Surat Al-Mukminin ayat 23 disebutkan bahwa orang yang mendapatkan keuntungan adalah orang yang sholatnya khusyuk. Dan sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang disertai oleh akhlak berikut: menghindarkan diri dari hal-hal yang sia-sia dan tidak berguna, juga tidak menyia-nyiakan waktu serta tempat dan setiap kesempatan, menunaikan zakat dan sejenisnya, menjaga kehormatan diri dari tindakan nista, menepati janji dan amanat serta sumpah, menjaga makna dan esensi sholat dalam kehidupannya. Mereka itulah yang disebut akan mewarisi tempat tinggal abadi kemanunggalan. Namun dalam aplikasi keseharian, apa yang terjadi? Orang muslim yang melaksanakan sholat dipaksa untuk berdiam, konsentrasi ketika melaksanakan sholat. Padahal pesan esensialnya adalah agar pikiran yang liar dipelihara dan dikembangkan agar tidak liar, sebab pikiran yang liar pasti menggagalkan pesan khusyuk tersebut. Khusyuk itu adalah buah dari sholat, sedangkan sholat hakikatnya adalah eksperimen manunggal dengan Gusti. Manunggal itu adalah al-Islam, penyerahan diri. Wong Jawa ngomongnya pasrah bongkoan. Sehingga doktrin manunggal bukanlah masalah paham kodraria atau jobaria, fana atau ittidah, namun itu adalah inti kehidupan. Khusyuk bukanlah lahir latihan konsentrasi, bukan pula meditasi. Konsentrasi dan meditasi hanya salah satu alat latihan mengembalakan pikiran. Wajar jika Syekh Siti Jenar menyebut ajaran para wali sebagai ajaran yang telah dipalsukan, dan menyebut sholat yang diajarkan para wali adalah model sholatnya para pencuri. Syahadat, sholat, dan puasa itu sesuatu yang tidak diinginkan, jadi tidak perlu. Adapun zakat dan naik haji ke Mekah, itu semua orang kosong. Itu seluruhnya kedurjanan budi, penipuan terhadap sesama manusia, orang-orang dungu yang menurutui aulia karena diberi harapan surga di kelak kemudian hari. Itu sesungguhnya keduniaan orang yang tidak tahu. Lain halnya dengan saya, Siti Jenar,
Tiada pernah saya menuruti perintah Budi, bersujud-sujud di masjid, mengenakan jubah. Pahalanya besok saja. Bila dahi sudah menjadi tebal, kepala berlulung. Sesungguhnya hal ini tidak masuk akal. Di dunia ini semua manusia adalah sama. Mereka semua mengalami suka duka, menderita sakit dan duka nestapa. Tiada beda satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saya Siti Jenar hanya setia pada satu hal saja, yaitu Gusti Zat Maulana. Serat Syaikah Siti Jenar Kisah Suwaraja. Syekh Siti Jenar menyebutkan bahwa syariat yang diajarkan para wali adalah omong kosong belaka atau wes paloson kabe, sudah tidak ada yang asli. Tentu istilah ini sangat amat berbeda dengan anggapan orang selama ini yang menyatakan bahwa Syekh Siti Jenar menolak syariat Islam. Yang ditolak adalah reedukasi atas syariat tersebut. Syekh Siti Jenar menggunakan istilah iku wes palson kabe, yang artinya itu sudah dipalsukan atau dibuat palsu semua. Tentu ini berbeda pengertian dengan kata iku palsu kabe atau itu palsu semua. Jadi yang dikehendaki Syekh Siti Jenar adalah penekanan bahwa syariat Islam pada masa Wali Songo telah mengalami perubahan dan pergeseran makna dalam pengertian syariat itu. Semuanya hanya menjadi formalitas belaka, sehingga manfaat melaknakan syariat menjadi hilang, bahkan menjadi muhdarat karena pertentangan yang muncul dari aplikasi formal syariat tersebut. Sebagai Syekh Siti Jenar, syariat bukan hanya pengakuan dan pelaksanaan, namun berupa penyaksian atau kesaksian. Ini berarti dalam pelaksanaan syariat harus ada unsur pengalaman spiritual. Nah, bila suatu ibadah telah menjadi palsu, tidak dapat dipegangi dan hanya untuk membohongi orang lain, makna semuanya merupakan keburukan di bumi, apalagi sudah tidak menjadi sarana bagi kesejahteraan hidup manusia. Ditambah lagi justru syariat hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan, seperti sekarang ini juga, yang mengajarkan syariat juga tidak lagi memahami makna dan manfaat syariat itu, dan tidak memiliki kemampuan mengajarkan aplikasi syariat yang hidup dan berdaya guna, sehingga syariat menjadi hampa makna dan menambah gersangnya kehidupan rohani manusia. Nah, yang dikritik Syekh Siti Jenar adalah solat yang sudah kehilangan makna dan tujuannya itu. Solat haruslah merupakan praktek nyata bagi kehidupan, yakni solat sebagai bentuk ibadah yang sesuai dengan bentuk profesi kehidupannya. Orang yang melakukan profesinya secara benar karena Allah, maka hakikatnya itu telah melaksanakan sholat sejati, sholat yang sebenarnya, orientasi kepada yang maha benar, dan selalu berupaya mewujudkan menunggaling kawula Gusti, termasuk dalam karya, karya cipta. Itulah sholat yang sesungguhnya, itulah pula yang menjadi rangkaian antara iman, Islam, dan ihsan. Lalu bagaimana posisi sholat lima waktu? Sholat lima waktu dalam hal ini menjadi tata krama syariat atau syarat nominal. 40. Itulah yang dianggap Syekh Siti Jenar hayang widi. Ia berbuat baik dan menyembah atas kehendaknya. Tekad lahirnya dihapus. Tingkah lakunya mirip dengan pendeta yang dilahirkan. Ia berketetapan hati untuk berkiblat dan setia. Teguh dalam pendiriannya, kukuh mensucikan diri dari segala yang kotor, untuk sampai menemui jasad tidak menyembah kepada budi dan cipta. Syekh Siti Jenar berpendapat dan menggapai dirinya bersifat Muhammad, yaitu sifat Rasul yang sejati, sifat yang kudus. 41. Gusti Zat Maulana. Dialah yang luhur dan sangat sakti, yang berkuasa maha besar, lagi pula memiliki 20 sifat,
kuasa atas kehendak-Nya. Dialah yang Maha Kuasa, pangkal mula segala ilmu. Maha Mulia Maha Indah, Maha Sempurna, Maha Kuasa rupa warnanya, tanpa cacat seperti hamba-Nya. Di dalam raga manusia, Ia tidak nampak. Ia sangat sakti menguasai segala yang terjadi dan menjelajahi seluruh alam semesta Nidra Loka. Dua kutipan di atas adalah aplikasi dari teologi Ihsan menurut Sesi Tijenar, bahwa sifatullah merupakan sifatun nafs, ihsan sebagaimana ditegaskan oleh Nabi dalam salah satu hadisnya. Beribadah karena Allah dengan kondisi si abid dalam keadaan menyaksikan, melihat langsung adanya si mabut. Hanya sikap inilah yang akan mampu membentuk kepribadian yang kokoh kuat, istiqomah, sabar dan tidak mudah menyerah dalam menyerukan kebenaran. Sebab Sesi Tijenar merasa hanya sang wujud yang mendapatkan hak untuk dilayani, bukan selainnya. Sehingga dengan kata lain, ihsan dalam aplikasinya atas pernyataan Rasulullah adalah membumikan sifatullah dan sifatu Muhammad menjadi sifat pribadi. Dengan memiliki sifat Muhammad itulah ia akan mampu berdiri kokoh, menyerukan ajaran dan memaklumkan pengalamannya dalam menyelesaikan langsung adanya Allah. Persaksian langsung itulah terjadi dalam proses manunggal. 42. Bonang, kamu mengundang saya datang di Demak. Saya malas untuk datang. Semoga saya merasa tidak dibawa atau diperintah oleh siapapun, kecuali oleh hati saya. Perintah hati itu yang saya turuti. Selain itu, tidak ada yang saya patuhi perintahnya. Bukankah kita sesama mayat? Mengapa seseorang memerintah orang lain? Manusia itu sama satu dengan yang lain, sama-sama tidak mengetahui siapa Hayang Sukma itu. Yang disembah itu hanya namanya saja. Meskipun demikian, ia bersikap sombong dan merasa berkuasa memerintah sesama bangkai. Ihsan berasal dari kondisi hati yang bersih, dan hati yang bersih adalah pangkal serta cermin seluruh eksistensi manusia di bumi. Keikhlasan melahirkan ketegasan sikap dan menentang ketundukan, membabi buta kepada makhluk. Ukuran ketundukan hati adalah Allah atau Sang Pribadi. Oleh karena itu, sesama manusia dan makhluk saling memiliki kemerdekaan dan kebebasan diri. Dan kebebasan serta kemerdekaan itu sifatnya pasti membawa kepada kemajuan dan peradaban manusia serta tatanan masyarakat yang baik. Sebab diletakkan atas landasan keilahian manusia, penjajahan atas eksistensi manusia lain hakikatnya adalah untuk dari ketidaktahuan manusia akan Hayang Widi Allah. Seperti Rasul sering sekali mengatakan bahwa sesungguhnya mereka tidak mengerti, karena buta terhadap Allah yang Maha Hadir bagi manusia itulah, maka manusia sering mengembabi buta, merampas kemanusiaan orang lain. Dan hal ini sangat ditentang oleh Syekh Siti Jenar, termasuk upaya sakralisasi kekuasaan Kerajaan Demak dan Sultannya. Bagi Syekh Siti Jenar harus ditentang, sebab akan menjadi akibat tergerusnya keilahian ke dalam kezaliman manusia yang mengatasnamakan hamba Allah yang salih dan mengatasnamakan demi penegakan syariat Islam. 43. Hayang Widi, wujud yang tak nampak oleh mata, mirip dengan ia sendiri, sifatnya mempunyai wujud seperti penampakan raga yang tiada tampak. Warnanya melambangkan keselamatan, tetapi tanpa cahaya atau teja. Halus, lurus, terus-menerus menggambarkan kenyataan tiada berdusta,
ibaratnya kekal tiada bermula. Sifatnya dahulu yang menindakan permulaan, karena asal dari diri pribadi. Pribadi adalah pancaran roh, sebagai tajali atau penjawatahan Tuhan, dan itu hanya terwujud dengan proses wujudia, manunggali kawulo Gusti, sebagai puncak dan substansi tauhid. Maka manusia merupakan wujud dari sifat dan zat Hayang Widi itu sendiri. Dengan manusia yang manunggali itulah, maka akan menjadikan keselamatan yang nyata, bukan keselamatan dan ketentraman atau kesejahteraan yang dibuat oleh rekayasa manusia berdasarkan ukurannya sendiri. Namun, keselamatan itu adalah efek bagi terjawantahnya Allah melalui kehadiran manusia, sehingga proses terjadinya keselamatan dan kesejahteraan manusia berlangsung secara natural, sunatullah, bukan karena hasil sublimasi manusia, baik melalui kebijakan ekonomi, politik, rekayasa sosial dan semacamnya sebagai selama ini terjadi. Maka dapat diketahui bahwa teologi manunggaling kawula Gusti adalah teologi bumi yang lahir dengan sendirinya sebagai sunatullah, sehingga ketika manusia memaklikasikannya akan menghasilkan manfaat yang natural juga, dan tentu pelecehan serta perbudakan kemanusiaan tidak akan terjadi. Sifat merasa ingin menguasai, sifat ingin mencari kekuasaan, memperebutkan sesama manusia tidak akan terjadi. Dan tentu saja para tantangan antara manusia sebagai akibat perbedaan paham keagamaan, perbedaan agama dan sejenisnya juga pasti tidak akan terjadi. 44. Sabda sukma adab idab Allah, kang anemba Allah, kang sinemba Allah, kang purba amin sesa. Pernyataan sesiti jenar di atas sengaja penulis nuklikan dalam bahasa aslinya, dikarenakan multi-interpretasi yang dapat muncul dari mutiara ucapan tersebut. Secara garis besar, maknanya adalah pernyataan roh yang bertemu hadapan dengan Allah, yang menyembah Allah, yang disembah Allah, yang meliputi segala sesuatu. Inilah adalah salah satu sumber pengetahuan ajaran Sesiti Jenar, yang maksudnya adalah sukma, roh di kedalaman jiwa, sebagai pusat kalam, pembicaraan dan ajaran. Hal itu diakibatkan karena di kedalaman roh batin manusia tersedia cermin yang disebut mirah al-haya, cermin yang memalukan. Bagi orang yang sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya serta mencapai fana, cermin tersebut akan muncul, yang menampakkan kediriannya dengan segala perbuatan tercelanya. Jika ini telah terbuka, maka tirai-tirai rohani juga akan tersinggah, sehingga kesejatian dirinya meredu satu. Aku ini kau tapi aku. Maka jadilah dia menyembah sekaligus yang disembah, sehingga dirinya sebagai kawula Gusti memiliki wewenang murba amisesa, memberi keputusan apapun tentang dirinya, menyatu iroda dan kodrat kawula Gusti. 45. Hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang juga sudah minta oleh yang empunya, akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur bersifat najis. Oleh karena itu, panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Demikian pula budi, pikiran, angan-angan dan kesadaran berasal dari panca indera, tidak dapat dipakai sebagai pegangan hidup. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa tidur dan seringkali tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki dapat pula menuju perbuatan jahat, menimbulkan kesombongan, untuk akhirnya jatuh dalam lembah kenistaan, sehingga menodai nama dan citranya. Kalau sudah sampai sedemikian jauhnya,
baru orang menyesalkan perbuatannya. Menurut Syekh Siti Jenar, baik panca indera maupun perangkat akal tidak dapat dijadikan pegangan dan pedoman hidup, sebab semua itu bersifat baru, bukan azali. Satu-satunya yang bisa dijadikan godalan dan gandulan hanyalah zat wajibul maulana, zat yang maha melindungi. Panca indera adalah pintu nafsu, dan akal adalah pintu bagi ego. Semuanya harus ditundukkan di bawah zat yang wajib memimpin. Karena itu dialah yang menunjukkan semua budi baik. Jadi, panca indera harus dibimbing oleh budi dan budi dipimpin oleh sang penguasa atau yang maha budi. Sedangkan yang maha budi itu tidak terkait dalam jeratan dan jebakan nama tertentu. Sebab nama bukanlah hakikat. Nama itu bisa Allah, Hayang Widi, Hayang Manon, Sang Wajibul Maulana, dan sebagainya. Semua itu produk akal sehingga nama tidak perlu disembah. Jebakan nama dalam syariat justru malah merendahkan namanya. 45. Apakah tidak tahu bahwa penampilan bentuk daging, urat, tulang, sumsum bisa rusak dan bagaimana cara Anda memperbaikinya? Biarpun bersembahyang 1000 kali, setiap harinya akhirnya mati juga. Meskipun badan Anda tutupi akhirnya menjadi debu juga. Tapi jika penampilan bentuknya seperti Tuhan, apakah para wali dapat membawa pulang dagingnya? Saya rasa tidak dapat. Alam semesta ini baru. Tuhan tidak akan membentuk dunia ini 2 kali dan juga tidak akan membuat tatanan baru. Dalilnya laya batekiru, hail mudil, yang artinya tidak membuat sesuatu wujud lagi tentang terjadinya alam semesta sesudah dia membuat dunia. Dari pernyataan Syekh Siti Jenar tersebut, nampak bahwa Syekh Siti Jenar memandang alam semesta sebagai makrokosoma sama dengan mikrokosoma. Sekurangnya kedua hal itu merupakan barang baru ciptaan Tuhan yang sama-sama akan mengalami kerusakan, tidak kekal dan tidak abdi. Pada sisi yang lain, pernyataan Syekh Siti Jenar tersebut juga memiliki muatan makna pernyataan sufistik. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia pasti mengenal Tuhannya. Sebab bagi Syekh Siti Jenar, manusia yang utuh dalam jiwa raganya merupakan wadah bagi penyanda, termasuk wahana penyanda alam semesta. Itulah sebabnya pengelolaan alam semesta menjadi tanggung jawab manusia. Maka mikrokosma manusia tidak lain adalah blueprint dan gambaran adanya jagat besar termasuk semesta. Bagi Syekh Siti Jenar, manusia terdiri dari jiwa dan raga, yang intinya ialah jiwa bagi penyelamat zat Tuhan. Sedangkan raga adalah bentuk luar dari jiwa yang dilengkapi panca indera sebagai organ tubuh seperti daging, otot, darah, dan tulang. Semua aspek keragaan atau ketubuhan adalah barang pinjaman yang suatu saat setelah manusia terlepas dari pengalaman kematian di dunia ini akan kembali berubah menjadi tanah. Sedangkan rohnya yang menjadi tajalil ilahi manunggal ke dalam keabadian dengan Allah. Manusia tidak lain adalah esaan dalam afla Allah. Tentu keesaan bukan sekedar afal, sebab afal digerakkan oleh zat, sehingga afal yang menyatu menunjukkan adanya keesaan azat, kemana afal di itu dipercayakan. 45. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini pada hakikatnya adalah afal, perbuatan Allah. Berbagai hal yang dinilai, baik maupun buruk, pada hakikatnya adalah dari Allah juga. Jadi keliru dan sesaat pandangan yang mengatakan bahwa yang baik dari Allah dan yang buruk selain Allah. Afal Allah harus dipahami dari dalam dan luar diri. Saat manusia menggoreskan pena misalnya, disitulah terjadi perpaduan 2 kemampuan kodrati yang dipancarkan oleh Allah kepada makhluknya, yakni kemampuan kodrati gerak pena
disitulah berlaku dalil wallahu khalqukum wa ma ta'malun, yang maknanya Allah yang menciptakan engkau dan segala apa yang engkau perbuat. Di sini terkandung makna mubasyarah, perbuatan yang terlahir dari itu disebut al-tawallud. Misalnya saya melempar batu. Batu yang terlempar dari tangan saya itu adalah berdasarkan kemampuan kodrati, gerak tangan saya. Di situ berlaku dalil wa ma ramitazi, ramita walakina Allah rama. Maksudnya bukanlah engkau yang melempar, melainkan Allah jua yang melempar ketika engkau melempar. Namun pada hakikatnya, antara mubasyarah dan al-tawallud, hakikatnya satu, yakni af'al Allah, sehingga berlaku dalil la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rasulullah bersabda, iya tataraku zamrud illa bi'isni Allahi, yang maksudnya tidak bergerak satu zara melainkan atas izin Allah. 48. Menurut Syekh Siti Jenar, bahwa Al-Fatihah adalah termasuk salah satu kunci sahnya orang yang menjalani laku manunggal ngibadah, maka seseorang wajib mengetahui makna mististik surat Al-Fatihah. Sebab menurut Syekh Siti Jenar, alfal Al-Fatihah disebut lafal yang paling tua dari seluruh sabda sukma. Inilah tafsir mistik Al-Fatihah, Syekh Siti Jenar, print down sabda Sansami. Tafsir mistik Syekh Siti Jenar tetap mengacu kepada Manunggaling Kawula Gusti, sehingga baik pada wadang manusia sampai ke dalam rohaninya dilambangkan sebagai tempat masing-masing dari lafar surat Al-Fatihah. Tentu saja pemahaman itu disertai dengan penghayatan fungsi tubuh seharusnya masing-masing, dikaitkan dengan makna surahi dalam masing-masing lafaz, maka akan ditemukan kebenaran tafsir tersebut. Apalagi kalau sudah disertai dengan pengalaman rohani atau spiritual yang sering dialami. Konteks pemahaman yang diajukan Syekh Siti Jenar adalah bahwa Al-Quran merupakan kalam, yang berarti pembicaraan, jadi sifatnya adalah hidup dan aktif. Maka tafsir mistik Syekh Siti Jenar bukan semata hafriyah, namun di samping tafsir kalimat Syekh Siti Jenar menghadirkan tafsir mistik yang bercorak menggali makna di balik simbol yang ada dalam hal ini, huruf kalimat dan makna historis. 49. Di dunia ini kita merupakan mayat-mayat yang cepat juga akan menjadi busuk dan bercampur tanah. Ketahuilah juga, apa yang dinamakan Kawula Gusti tidak berkaitan dengan seorang manusia biasa seperti yang lain-lain. Kawula dan Gusti itu sudah ada dalam diriku. Siang malam tidak dapat memisahkan diriku dari mereka, tetapi hanya untuk saat ini. Nama Kawula Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati, nanti kalau saya sudah hidup lagi, Gusti dan Kawula lenyap. Yang tinggal hanya hidupku sendiri, ketentraman langgeng dalam ada sendiri. Bila kau belum menyadari kebenaran kata-kataku, maka dengan tepat dapat dikatakan bahwa kau masih terbenam dalam masa kematian. Di sini memang terdapat banyak hiburan aneka warna, lebih banyak lagi hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu. Tetapi kau tidak melihat bahwa itu hanya akibat pencanta indera. Itu hanya impian yang sama sekali tidak mengandung kebenaran dan sebentar lagi akan cepat lenyap. Gilalah orang yang terikat padanya. Saya tidak merasa tertarik, tak sudi tersesat dalam kerajaan kematian. Satu-satunya yang kuusahakan ialah kembali kepada kehidupan. Syekh Siti Jenar menyatakan secara tegas bahwa dirinya sebagai Tuhan, ia memiliki hidup dan ada dalam dirinya sendiri, serta menjadi pangeran bagi seluruh di dunia, sehingga didapatkan konsistensi antara keyakinan hati, pengalaman keagamaan dan sikap perilaku zahirnya.
juga ditekankan satu-satu hal yang selalu tampil dalam setiap ajaran Syekh Siti Jenar, yakni pendapat bahwa manusia selama masih berada di dunia ini sebetulnya mati. Baru sesudah ia dibebaskan dari dunia ini akan dialami kehidupan sejati. Kehidupan ini sebenarnya kematian. Ketika manusia dilahirkan, badan hanya sosok mayat karena ditakdirkan untuk sirna. Bandingkan dengan Zat Mulodat, dunia ini adalah alam kubur di mana roh suci terjerat badan wadak yang dipenuhi oleh berbagai goda, nikmat yang menguburkan kebenaran sejati dan berusaha mengubur kesadaran langsung sejati. 50. Syekh Siti Jenar berpendapat dan menganggap dirinya bersifat Muhammad, yaitu sifat Rasul yang sejati, sifat Muhammad yang kudus. Ia berpendapat juga bahwa hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh empunya akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur, bersifat najis. Oleh karena itu, panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Demikian pula budi, pikiran, angan-angan dan kesadaran berasal dari panca indera, tidak dapat dipakai sebagai pegangan hidup. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa tidur dan seringkali tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki dapat pula menuju perbuatan jahat, menimbulkan kesombongan, untuk akhirnya jatuh dalam lembah kenistaan, sehingga menodai nama dan citranya. Serat Syekh Siti Jenar, Kisah Srawijaya, Pupuh Ketiga. Kalau kamu ingin berjumpa dengan dia, saya pastikan kamu tidak akan menemuinya. Sebab Kiai Ageng berbadan sukma mengheningkan puja ghaib, yang dipuja dan yang memuja, yang dilihat dan melihat, yang bersabda sedang bertutur, gerak dan diam bersatu tunggal. Nah, Buyung yang sedang berkunjung lebih baik kembali saja. Ini adalah pandangan Syekh Siti Jenar tentang psikologi dan pengetahuan. Menurut Syekh Siti Jenar, sumber ilmu pengetahuan itu terdiri atas tiga macam: panca indera, akal nalar, dan institusi. Hanya saja panca indera dan nalar tidak bisa dijadikan pedoman pasti. Hanya institusi yang berasal dari orang yang sudah manunggala, yang betul-betul diandalkan sebagai pengetahuan. Oleh karenanya, konsistensi dengan pendapat tersebut, Syekh Siti Jenar menegaskan bahwa baginya Muhammad bukan semata sosok utusan fisik yang hanya memberikan ajaran Islam secara gelondongan dan setelah wafat tidak memiliki fungsi apa-apa kecuali hanya untuk dimani. Justru Syekh Siti Jenar menjadi pribadi Rasulullah Muhammad sebagai roh yang bersifat aktif. Dalam memahami konsep syafaat, Syekh Siti Jenar berpandangan bahwa syafaat tidak bisa dinanti dan diharapkan kehadirannya kelak di kemudian hari. Justru syafaat Muhammad hanya terjadi bagi orang yang menjadikan dirinya Muhammad, memuhammadkan diri dengan keseluruhan sifat dan asmanya. Rahasia asma Allah dan asma Rasulullah adalah bukan hanya untuk diimani, tetapi harus merasuk dalam pribadi, menyatu tubuh dan rasa. Itulah perlunya Nur Muhammad untuk menyatu cahaya dengan sang cahaya. Dan itu semua bisa terjadi dalam proses manunggaling ke Wulo Gusti. 51. Bukankah kehendak angan-angan bukan ingatan, pikiran atau niat? Hawa nafsu pun bukan-bukan juga kekosongan atau kehampaan. Penampilanku bagi mayat baru, andai menjadi gusti, jasadku dapat busuk bercampur debu, nafasku terhembus ke segala penjuru dunia, tanah, api, air kembali sebagai asalnya, yaitu kembali menjadi baru. Syekh Siti Jenar belum mau menuruti perintah Sultan.
Hal ini disebabkan karena bumi, langit dan sebagian adalah kepunyaan seluruh manusia. Manusia yang memberikan nama. Buktinya sebelum saya lahir tidak ada. Syekh Siti Jenar menghubungkan antara alam yang diciptakan Allah dengan konteks kebebasan dan kemerdekaan manusia. Kebebasan alam mencerminkan kebebasan manusia. Segala sesuatu harus berlangsung dengan mengalami hal yang natural, tanpa rekayasa, tanpa pemaksaan. Dikarenakan dirinya hanyalah milik diri sendiri, jadi seluruh manusia masing-masing memiliki mengelola alam. Alam bukan milik negara atau raja, namun milik manusia bersama. Maka setiap orang harus memiliki dan diberi hak kepemilikan atas alam, dan yang harus dimiliki secara privat, dan ada juga yang harus dimiliki secara kolektif. Ajaran Syekh Siti Jenar menurut Pangeran Panggu. Saya mencari ilmu sejati yang berhubungan langsung dengan asal dan tujuan hidup, dan itu saya pelajari melalui Tan Najud Tarki. Menurut saya, untuk mengharapkan hidayah hanyalah bisa didapat dengan kesejatian ilmu, demi kesantosaan hati menggapai gejolak jiwa. Saya tidak ingin terjebak dalam syariat. Jika saya terjebak dalam syariat, maka seperti burung sudah bergerak, akan tetapi mendapatkan pikiran yang salah. Karena perbuatan salah dalam syariat adalah pada kesalahpahaman dalam memahami larangan. Bagi saya, kesejatian ilmu itulah yang seharusnya dicari dan disesuaikan dengan ilmu kehidupan. Kebanyakan manusia itu jika sudah sampai pada janji, maka hatinya menjadi khawatir, wataknya selalu was-was, senantiasa takut gagal. Alam di bawah kolong langit, di atas hamparan bumi dan semua isi di dalamnya hanyalah ciptaan yang esa. Tidak ada keraguan, lahir batin harus bulat, mantap berpegang pada tekad. Yang membuat kita paham akan diri kita, pertama tahu akan datang ajal. Karena itu tahu ajal kemuliaan. Kedua, tahu dari mana asalnya ada kita ini, sesungguhnya berasal dari tidak ada. Kehendaknya pasti jadi, dan kejadian itu sendiri menjadi misal wujud mustahil, bertandanya sebagai cermin yang bersih, merata ke seluruh alam, yang pasti zatnya kosong, sekali dan tidak ada lagi, dan janganlah menyombongkan diri. Bersikaplah menerima jika belum berhasil. Semua itu kehendak Sang Maha Pencipta. Sebagai makhluk ciptaan, manusia di dunia ini hanya satu repotnya, yaitu tidak berwenang berkehendak dan hanya pasrah kepada kehendak Allah. Segala yang tercipta terdiri dari jasad dan sukma, serta badan dan nyawa itulah sarana utama, yakni cahaya, roh dan jasad. Yang tidak tahu dua hal itu akan sangat menyesal. Hanya satu ilmunya, melampaui sang utusan. Namun bagi yang ilmunya masih dangkal, akan mustahil mencapai kebenaran dan manunggal dengan Allah. Dalam hidup ini, ia tidak bisa mengaku diri sebagai Allah, sukma yang maha hidup. Kufur jika menyebut diri sebagai Allah. Kufur juga jika menyebabkan hidupnya dengan hidup sang sukma. Karena sukma itu adalah Allah. Waktu sholat merupakan pilihan waktu yang sesungguhnya, berangkat dari ilmu yang hebat. Mengertikah Anda mengapa sholat zuhur 4 rakaat? Itu disebabkan kita manusia diciptakan dengan 2 kaki dan 2 tangan. Sedangkan sholat asyar 4 rakaat juga adalah kejadian bersatunya dada dengan telaga Al-Kautsar, dengan punggung kanan dan kiri. Sholat maghrib itu 3 rakaat, karena kita memiliki 2 lubang hidung dan 1 lubang mulut. Adapun sholat isya menjadi 4 rakaat, karena adanya 2 telinga dan 2 buah mata. Adapun sholat subuh, mengapa 2 rakaat? Adalah perlambangan dari kejadian badan dan roh kehidupan. Sedangkan sholat tarawih adalah sunnah mu'akkad yang tidak boleh ditinggalkan. 2 rakaatnya oleh yang melakukan
menjadi perlambangan tumbuhnya alis kanan dan kiri. Menurut pemahaman saya sesuai petunjuk sesi Tijenari dahulu, ansir itu ada empat yang berupa ansir batin dan ansir lahir. Pertama, ansir Gusti. Perlu dipahami dengan baik zat, sifat, asma, dan afal. Kedudukannya dalam rasa. Zat maksudnya adalah bahwa diri manusia ada, dan apapun yang kemerlap di dunia ini tidak ada yang miliki kecuali Tuhan yang maha tinggi. Yang besar atau yang kecil adalah milik Allah semua. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Rahayu, rahayu, rahayu.